ikan yang hidup di lumpur? Jawabannya adalah kere. Kepikiran yang nolak dia loh. Aku kepikiran yang nolak dia. Ha. Sejak kapan ada ikan tinggal di Pondok Indah? Kalau ikan ya nggak perlu Pondok Indah. Di akuarium, nah itu baru ikan keren. Kalau di lumpur, ah kere malah. Kan memang habitatnya, Pak. Iya, habitat sok tahu. Pak kan, kenal sama. Ikan nggak ada satu sosialnya, Pak. Kata siapa? Nggak ada. Ada. Ikan semua sama. Sekarang ikan yang paling kaya menurut Bapak ikan apa? Ih, nih saya kasih tahu. Ikan yang paling kaya adalah ikan yang paling murah harganya. Apa, Pak? Kebalikannya, Pak. Ikan apa yang paling murah harganya? Kateri. Cupang. Oh, nggak bisa. Ikan apa? Ikan cupang. Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Bukan. Mana sih? Ikan apa yang paling murah harganya? Bukan. Ada yang lebih murah dari ikan. Jadi ini... Terserah. Ini dia malah ngasih pertanyaan ya. Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa yang paling murah harganya? Bapak nadanya jangan gitu. Gimana dong? Ikan-ikan apa? Belajar gitu baca sih, lupa. Ikan yang paling kaya sekarang saya kepengen tahu. Ikan apaan? Ya, tanya beneran nih pasti. Yeah. Informasi, Mas. Informasi. Ikan hiu. Ih, kok bisa? Kenapa? Kenapa, Pak? Ikan sapu-sapu. Kok bisa? Paling kaya dia paling sering nemuin macam-macam dia nyapu-nyapu. Kayak situ tadi. Ikan yang gak mau, yang gak pernah sendirian. Ikan, apa? Ikan apa yang gak pernah sendirian? Gurame. Kenapa? Rame. Anda ini ya. Itu kan dari sisi Anda, dari sisi ikan itu, kere lu hidup di lumpur lu. Gua dong akuarium. Itu ikan gitu. Jadi harus bisa melihat dari sudut pandang pihak yang lain ya. Jangan. Tapi coba kita Anda. Kita lihat dari sudut pandang pemirsa Anda di rumah, kira-kira siapa yang unggul sejauh ini, tim A dan kita juga lihat. Tim B, kita bacakan poinnya sejauh ini tim A ternyata dan tim B itu deketan ya, Pak? Deketan. Karena nilainya tapi ternyata sama-sama 100. Baik, kalau dalam istilah olahraga itu kan bisa ada pemanasan, yep. Olahraga inti sama pendinginan. Yes. Berarti kita sekarang akan masuk ke babak pendinginan di berpacu dalam emosi. Seperti judul Bapak ini, berpacu dalam emosi, ini semua tentang musik. Siap. Ya? Pengetahuan musik Anda dibutuhkan di sini. It's all about music. Yeah. Bisa ditanya penyanyinya, pencipta lagunya, liriknya, judulnya, apapun yang berkaitan dengan musik. Ih, pas banget ada pemain band. Gagal aku. Ini semua tetap atur aja siapa satu jawaban benar 100 nilai. Jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Oke. Siap? Siap. Semua pertanyaan untuk rebutan. Siapa yang menekan tombol terlebih dahulu bisa menjawab. Ini gak tahu juga. Terlebih dahulu. Sama. Siap tangan di atas bel. Siap-siap tangan di atas bel. Dengarkan baik-baik. Yang pertama kali. Ini dia. Berpacu dalam emosi. Cukup. Dalam lukisan. Pertanyaannya. Silakan nyanyikan lirik lagu tadi. Nyanyikan lirik lagu tadi. Oh, Tuhan, tolong aku. Silakan. Silakan. Oh Tuhan. Bukan, Du. Bukan lagu itu. Oh Tuhan. Kosong gini. Coba ujungnya. Ujungnya ngapain? Mulai yang awal. Yang kita coba ya. Sekarang bahwa kau tak bahagia. Ya, silakan. Tenggelam dalam tubuh. Katakan,
Katakanlah sejujurnya. Katakanlah sekarang. Itu happy birthday. Katakanlah sejujurnya. Itu udah dulu ya. Oke, 3, 2, 1 jawabannya apa? Silakan. Ingin bahagia Armada. Ya gimana nyanyi? Aku bahagia ini Armada ya. Hah? Pertanyaannya nyanyikan. Gak bisa. Bisa. Kalau gak bisa kenapa? Mencet. Enggak, gak mencet. Saya gak mencet. Oh, kok bunyi kok. Enggak, dipaksa tadi Bu Bapak. Oh, orang gak bisa dipaksa tuh nyanyiin tadi. Nah, ini masalah, tim B punya kesempatan mencuri. Nyanyikan lirik lagu tadi, bisa diulangi? Mancingnya, buat mancing. Katakanlah sekarang. Tuh, amin tuh bener tuh. Oh, oke, okay, tim B. Oh Tuhan. Lagu tadi gak ada lirik. Kembali padanya. Oke, Pak, gimana jawabannya? Gigi, Pak, bukan gigi. Benar tuh, Pak. Katakanlah. Katakanlah sejujurnya. Mana mungkin lagi itu. Tim B salah. Oke, jadi jawabannya apa, Pak? Kita akan tahu jawabannya. Silakan berpacu dalam emosi. Apa tadi judulnya, Pak? Still Loving You. Lagu Korea, Pak. Scorpion dong. Korea. Bukan begitu. Taiwan. Epsa mah yang F setangkai mawar. Ini bahasa Mandarinnya, Pak. Tunggu tatoan tapi pada kamu marah-marah. Anda boleh protes, boleh kesel, tapi Anda enggak perlu jadi provokator. Kurang itu menyuruh yang lain marah. Saya nih, Pak. Kurang 50. Vin, supaya mereka marah gitu, supaya gue ada temennya, masa gue marah sendiri? Masa orang gue doang yang stres di sini. Wah, Pak! Marah, ngadu-ngadu, ngetawain temen saya, Pak. Ngetawain temen saya. Siapa? Katanya jelek banget, kritik banget. Ngetawain dia. Orang emosi diketawain. Saya gak ngomong. Ya, biar emosinya kurang. Tambahin 50. Lu tunjukin satu gerakan, Vin. Jurus satu jurus lu tunjukin, Vin. Yang kemarin gua ajarin. Iya. Yeah. Tunjukin. Lu yang tunjukin. Komunikasi kurang bagus, kurangi 50 lagi. Minus. Minus. Baik, silakan dibacakan skornya. Oke, baik kalau begitu kita lihat skornya sejauh ini. Terpaut tipis ya. Tipis harapan untuk tim A ya. Kalau gitu kita lihat. Bukan tipis lagi, udah gak ada. Oh masa sih? Pak, aku dimarah-marahin sama tim A. Minus 100, Pak! Kalian! Pak, kasihan orangnya, Pak. Tukangnya stres, Pak. Kenapa nih orangnya? Di rumah lagi, Pak. Tidak bayar, Pak. Sejak rambut Anda baru, Anda aneh. Gak ada kaitannya kali, Pak. Oke, kita lihat tiba skornya adalah 0 dan tim B 150. Yeah. Yeah. Lagi tim B yang berhasil memenangkan tadi, apa yang dibawa pulang? Silakan Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah penthouse yang dipersembahkan oleh perusahaan mobil masa depan.
angsurannya 1 juta selama 70 tahun. Silakan bawa pulang. Curiga gua ada penthouse, namanya penthouse. Rumah pensil, bro. Rumah pensil. Rumah ballpoint. Pak, penthouse. Kalau penthouse beginian ngapain disponsorin apa mobil baru? Jadi dari tadi kita terak-terak capek-capek buat beginian doang. Kalau ada di rumah pengen dapat hadiah juga gimana, Pak? Nah, tadi kan sudah menjawab di Instagram kita. Ya. Pertanyaannya adalah... itu pake. Ini, Pak. Lagian ditaruhnya sembarangan. Tadi pertanyaan adalah yang ditangkap polisi karena mengambil barang milik orang lain. Kenapa pasti dia titik-titik-titik. 6 kotak, huruf pertama M. Oke, tapi untuk pemirsa yang ada di rumah, kira-kira jawabannya kalau mau lihat di mana nih, Ca? Di Instagram kita, ya. @WIB_net, ya. Jangan lupa nanti bisa dicek juga pakai hashtag WIB underscore... Romantis. Untuk Anda yang menjawab paling cepat di kolom komen, dan paling tepat Anda mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak, dan juga mendapatkan satu... Ini dia. Di dua. Ini gak dijual nih, ini gak ada dijual. Karena ada tanda tangannya. Iya. Ini gak ada dijual gak ini ya, ini memang untuk buat khusus diberikan untuk yang berhak mendapatkan. Jadi ini sangat spesial bagi Anda yang bisa memenangkan. Tepuk tangan buat Warkop DKI Reborn juga. Terima kasih. Anda sudah bisa menyaksikan tayangannya di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Di sinema-sinema kesayangan Anda. Tapi Pak, ada juga yang disayangi sama pemirsa yang ada di rumah. Hmm? Itu quotes-quotes bijak dari Bapak untuk melengkapi perjumpaan kita pada malam hari ini. Pepatah-pepatah bijaknya dong, Pak, mengenai romantisme ini. Berbicara masalah romantis. Romantis ini berkaitan dengan karakter seseorang. Anda bisa saja menjadi romantis, tapi Anda juga bisa menjadi bengis. Yang perlu Anda ingat, bunga di taman bisa membuat Anda romantis. Tapi bunga pinjaman membuat Anda menangis.